Ya, Prabowo Subianto memborong 24 helikopter Sikorsky Black Hawk dari Amerika Serikat. Penandatangan perjanjian dihadiri langsung oleh Prabowo di fasilitas Lockheed Martin, Washington DC. Di fasilitas Lockheed Martin, Washington, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian industri pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini berkaitan dengan pengadaan 24 helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Helikopter tersebut adalah pesawat utilitas yang mampu beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim siang dan malam untuk transportasi pasukan, evakuasi medis, pemadam kebakaran, hingga pencarian dan penyelamatan. Prabowo menegaskan kerjasama ini akan menambah kekuatan TNI sekaligus memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Thank you, Minister. Thank you so much.